Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat malam . So saya ucapkan selamat datang kepada semua pelanggan-pelanggan ya, yang sekitar di dalam daerah Kulim untuk hadir pada malam ini di Bazar Aidilfitri di dalam Pekan Kulim ini. Saya sebagai ketua polis daerah Kulim ingin mengingatkan kepada semua lah, sama ada peniaga ataupun pelanggan, kita sama-sama kena patuh kepada SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan di bawah Majlis Keselamatan Negara, yang mana pada malam ini saya lihat dari segi pemakaian mask ataupun pelitup muka ni memang dipatuhi sepenuhnya, dan mana-mana pintu yang untuk masuk ke Bazar Aidilfitri ini di mana kita mengambil suhu serta gunakan sanitizer dan mask sejahtera ni memang dipatuhi. Cuma ingatan saya dari segi penjarakan fizikal kita telah hadkan bilangan yang masuk ke dalam ketiga-tiga Bazar Aidilfitri ini, di mana saya harap semua pelanggan-pelanggan di pintu-pintu masuk ini agar patuh dan sentiasa menjaga penjarakan antara satu sama lain. Untuk makluman kita di Kulim ini sekarang ini kes kita memang meningkat. Untuk hari ini sahaja sebanyak 30 kes positif dilaporkan di sekitar di dalam daerah Kulim ini. Saya mohon jasa baik semua, kita sama-sama jaga diri kita dan jaga diri orang lain agar kita sama-sama patuh, dan semoga kita dapat melaksanakan proses di mana bazar ni peniaga dan juga pelanggan dapat menikmati, orang kata apa ni, dah dekat beberapa hari raya ni untuk kita membeli belah. Jadi harapan saya semoga tiada berlaku sebarang kegagalan kita dalam mematuhi. Untuk makluman, memang daripada mula lagi bazar ni sehingga malam ini, saya telah mengarahkan kita punya petugas daripada IPD Kulim untuk memantau dan melihat SOP yang sama ada dipatuhi sepenuhnya ataupun tidak, dan tindakan-tindakan tegas akan kita ambil sekiranya kegagalan dalam mematuhi SOP yang sepatutnya. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.